Halo, selamat siang teman SMA Orchid. Siang ini saya mau share video kepada teman-teman sekalian mengenai anggrek merpati atau pigeon orchid. Seperti teman lihat, anggrek ini bisa hidup di batang-batang pohon ya, dan menjalar akarnya ya. Pohon ini atau anggrek ini jika berbunga, bunganya cantik sekali, bagaikan merpati yang sedang terbang. Warnanya biasanya putih ya teman ya. Anggrek ini mempunyai nama ilmiah Dendrobium rumenatum, ordonya Aspara gales. Anggrek ini mempunyai habitat hidup yang sangat luas, dari di Indonesia, Singapura, Thailand, ke Filipina hingga ke Papua. Ya, sehingga teman bisa mudah menemui, bahkan di jalan-jalan sekalipun. Ada di pohon-pohon ya, di pinggir jalan. Teman, nanti gambar bunganya menyusul ya. Karena ini waktu syuting ini belum berbunga. Ini sering berbunga. Sebetulnya teman, anggrek ini kemarin hampir mati. Coba lihat batnya. Ada yang kering, ada yang sehat ya. Saya sudah hampir menyerah karena kemarin hanya kering semua. Udah seperti ini kondisinya kemarin tuh ya. Kemudian saya siramin dengan air biasa saja mula-mula, dan kemudian dengan air perasan beras. Air perasan beras yang pertama ya teman, ketika kita mau menanak nasi ya. Jadilah seperti ini, tumbuh hijau daunnya ya, tumbuh hijau tunas-tunasnya ya, akarnya sudah panjang nih, teman bisa lihat ya, akarnya panjang, warnanya putih itu ya, walaupun ya memang masih ada yang kering ya gitu. Coba dilihat lagi teman, cara merawatnya dengan air atau air perasan beras ya. Itu ya, biasanya bunganya juga banyak ya, bergerombol. Ini juga mau masih tumbuh ya teman ya, cantik sekali, cantik sekali akarnya sampai ke atas pohon. Wow, dulu sampai setinggi ini ya. Semoga hidup ya, semoga hidup sehingga cantik dan wangi. Anggrek ini wangi teman. Demikian teman video atau ulasan saya mengenai pigeon orchid atau anggrek merpati. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Selamat siang, bye-bye, salam.